Di momen pernikahan Kaesong Pangarep dan Erina Gudono ada seorang paspampres yang mencuri perhatian warganet. Sebab ia disebut-sebut mirip dengan member boyband asal Korea Selatan EXO, Sehun. Sosok paspampres yang viral menjadi sorotan publik tersebut membuat warganet penasaran dengan sosoknya yang menanyakan ke Kaesong Pangarep. Mulanya sebuah akun @90twello mengunggah potret si paspampres. Dalam potret itu, paspampres yang dimaksud tampak mengenakan beskap hitam lengkap dengan pelanggannya. Ia terlihat berdiri di samping kereta yang dinaiki oleh Jokowi saat acara kirap tersebut. Paspampres itu terlihat memperhatikan ke arah sekitar Jokowi untuk mengamankan sang presiden. Sementara itu di belakangnya tampak ada paspampres yang mengenakan jas sedang mengamankan Jokowi yang berdiri di atas kereta kencana. Pada foto tersebut Jokowi terlihat berdiri sambil melambaikan tangan ke arah warga yang menyaksikan. Pada foto itu juga ditambahkan tulisan yang mengatakan jika paspampres tersebut mirip dengan Sehun EXO. Akun itu pun kemudian menanyakan sosok paspampres tersebut kepada Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kaesang Pangarep pun kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan kisi-kisi sosok paspampres itu. Dia mengatakan bahwa akun Instagram paspampres tersebut ada di following akun miliknya. Usut punya usut, rupanya sosok paspampres itu merupakan ajudan Presiden Joko Widodo yang bernama Matsoni Misturi atau dikenal Sony. Terpantau dalam laman Instagram pribadinya @matsonimisturi yang memiliki pengikut 16,2 ribu, ia kerap membagikan momen saat mendampingi Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Dalam laman Instagramnya juga tampak Sony sudah menikah pada tahun 2018 silam dan sudah mempunyai 2 orang anak. Tak hanya itu, tampak juga Sony kerap membagikan momen aktivitasnya bersama sang buah hati. Sebelumnya, Kaesang Pangarep juga sempat mengunggah foto jajaran paspampres yang menjaganya di hari pernikahan. Tampak Kaesang Pangarep yang mengenakan beskap putih itu berdiri di tengah-tengah. Sementara di sisi kanan dan kirinya berdiri masing-masing 6 paspampres mengenakan beskap hitam dan kain sarung lengkap dengan pelanggannya. Ia menuliskan bahwa selama ia menikah, cuitannya di Twitter dibantu oleh salah satu dari paspampres tersebut. Namun dari 12 paspampres yang berbaris itu, tampak tidak ada sosok yang dimaksud warganet mirip dengan Sehun EXO.